Hello Meditation, selamat datang di video pembelajaran online Meditironan Bali dengan saya, Komang Swarma, instruktur housekeeping. Meditation, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Meditation, tujuan video ini akan memberikan pengetahuan awal kreativitas stall folding yang nantinya akan sangat berguna untuk meditation untuk memasuki dunia kerja. Meditation, kali ini kita akan sharing topik yang sangat menarik, yaitu towel creation, t-shirt towel folding, peacock towel folding, dan lion towel folding. Oke, meditations, video kali ini akan membahas mengenai towel creations, how to make t-shirt towel folding. Jadi yang perlu di-prepare adalah hand towel dan juga face towel. Pertama, kita folding dulu hand towel seperti ini. Setelah itu kita lipat menjadi dua bagian. Jadi kita biar balance kiri kanan. Nah, setelah itu kita lipat dan sisakan sekitar 10 cm. Baru kita lipat ke dalam bagian atas. Nah, kita lipat seperti ini. Oke. Bisa dilihat. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Oke, berikutnya kita ambil face towel. Jadi kita tekan di ujung, salah satu ujung dari persegi ini. Nah, seperti ini. Buat lipatan lagi biar kecil. Nah, lipatan yang kedua posisinya seperti ini. Berada di atas dan di bawah. Nah. Sampai jadi seperti ini kita taruh, baru kita masukkan ke dalam. Untuk bagian pinggir, jadi kita bisa tarik tadi yang dilipat itu, kita tarik seperti ini. Nah, ini bagian pinggir. Sebelah sini juga kita tarik. Nah, baru kita buat kerah di sini. Sisa lipatan yang saya sebutkan tadi kurang lebih 8 sampai 10 cm. Oke. Okay. Ya, inilah contoh t-shirt towel folding. Oke, meditations, video kali ini akan membahas mengenai how to make towel folding. Sekarang adalah peacock towel folding. Sebelum melaksanakan praktik, kita harus prepare bath towel, satu bath towel dan satu hand towel. Kita mulai dari menggunakan bath towel. Jadi body peacock dulu kita buat. Kita jadikan dua. Seperti ini. Kita nyari garis tengah. Ya. Untuk mempercepat proses roll, nah, ginikan aja dia. Jangan di sini dia dimulai. Dari sini aja tidak apa-apa. Jadi sedikit kita menggulung towel. Ini tetap dipegang dengan bagus. Nah, kita ginikan aja. Seperti biasa, biar lebih keras lipatannya, kita bisa ginikan. Oke, biar terjadi seperti ini, minimal seperti ini.
Berikutnya kita lakukan roll ke depan dua kali. Set pertama kita buka sedikit seperti ini, lalu lagi sekali. Oke, ini kita buka untuk naruh celah kepala dari pikup. Oke, berikutnya kita ambil hand towel. Kita membuat sayap dari pikup. Untuk membuat garis atau biar sayap terlihat banyak, kita lipat sedikit. Nah, kasih celah di sini. Celah sedikit untuk mempercantik sayap. Celah ini akan membantu. Nah, kita bisa lipat seperti ini. Ya, saya akan tunjukkan secara pelan-pelan. Oke, yang saya maksud adalah ini. Nah, jadi ada jarak antara satu dan sayap yang lain. Oke, jadi kita setup. Kita masukkan di sini. Nah, maka jadilah ini contoh dari pikup tall folding. Oke, meditations, video kali ini akan membahas mengenai how to make tall folding, tall creation, lion tall folding. Sebelum praktis, kita harus prepare one bar towel and one hand towel. Kita bisa start untuk membuat bodinya menggunakan bar towel. Oke, seperti biasa kita jadikan dua dulu bar towel. Setelah itu kita roll ke depan sampai setengah dari towel ini. Oke, setelah itu kita lakukan roll juga. Ya, setelah jadi kita lipat. Kita cari ujungnya setiap garis. Nah, kita tarik. Seperti ini. Setelah itu kita balikkan. Balikkan. Untuk membuat kepala dari lion, kita menggunakan hand towel. Saya akan pindah dulu ke sini biar posisinya lebih bagus. Pertama, kita lipat hand towel biar menjadi 3 lipatan. Ini lipatan pertama, kedua, dan ketiga. Bagian yang bisa dibuka itu taruh di depan. Nah, jadi kita cari tengahnya. Kita buat seperti ini. Nah, setelah itu bagian ini dibawa ke bawah sampai pas di dasar towel. Jika sudah seperti ini, baru kita lipat. Nah, kita lipat. Jadi ini rambut singa, rambut lion. Nah, kita taruh di sini. Oke, jadi meditation ini adalah contoh dari lion towel folding.
Oke Meditations, jadi ini contoh towel folding yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu t-shirt towel folding, bisa dilihat. Jadi ini contoh t-shirt towel folding. Yang berikutnya adalah pick-up towel folding, bisa dilihat. Dan the last, lion towel folding. Oke Meditations, thank you so much for watching the video. For sure this video will be useful for your career and your future. Oke Meditation, tetap bersemangat, selalu sehat dan be safe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Medi Hebat.